Jangan dong, jangan jangan di jalan jalan kakiin kak. Hah? Mau saya bawa sini? Ih, jangan gitu lah, sini sini sini, sini saya bawain. Siap-siap turun. Siap-siap turun. Siap. Kita. Gak nanjak ke dia. Mantap, mantap, mantap. Gua duluan, cagak dulu. Waduh. Gimana, Pak? Oh. Turun, turun cagak. Turun cagak. Wah, solid. Oke. Kita pulang, turun. Tinggal turun ya. Siap, ya, Mas. Ayo, kabarnya. Yuk. Mau turun, cagak. Oh, ya? Wah, mantap. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Kota Bandung. Nih, bersama Pak Dikdik sama Dokter Farah lagi. Kita mau kemana? Nanjak-nanjak. Aduh. Paling suka nanjak kali yang ini. Gimana, Pak? Santai ya, nanjak santai. Santai. Nanjak santai. Yang penting sampai. Kalau kuat kita mau ke Tangkuban. Mantap. Kalau kuat, kalau ada waktunya juga. Kalau ada waktunya. Karena tujuan utama ngantar anak ujian. Tujuan utama ya? Iya, tujuan utama ngantar anak ujian. Oke, teman-teman saksikan terus ya. Kita nanti ke arah sana, lurus terus. Gini dong. Kome ini ya kok? Iya ini kome. Mantap. Ngajakin kemana Pak? Cagak. Jauh banget kayaknya. Masih gitu aja ke Sukabumi dari Bogor. Waduh. Loading Bang. Wah bisa. Ngomong lu lokasi apa kemana? Itu apa? Evakuasi blood sama evakuasi kelot naik sepeda. Iya. Mantap. Gak nanjak ke dia. Mantap, mantap, mantap. Gua duluan, cagak dulu. Waduh. Gimana, Pak? Oh. Putri mana? Nah, gak ikut. Oh, gak jadi? Gak jadi, kesiangan. Ini dia. Yang ditunggu. Pakai kak kacamata. Kacamatanya pakai aja, Pak. Udah siang dulu. Oke, kita di pom bensin. Mau start. Apa-apa, Rais. Yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Enggak tahu jalan dulu ya. Tinggal naik langsung. Ya, tinggal naik langsung. Dan. Oke, Dan. Yuk. Jadi kan, ya. Bani mana? Kepin. Virtual dari jam 3 pagi juga. Nah, virtual dari jam 3 pagi. Ya. Peringkat satu aja, Pak. Ini. Peringkat satu. Abu atau ini? Oh. Oh. Kamu dah. Enggak kejar, Pak. Enggak ya. Tuh. Dia udah tahunan nih. Udah sering ya. Udah lama ya. Hah? Udah gear gede udah enggak kepake. Ayo terus. Gear gede udah enggak kepake di sini. Oke, udah di UPI. Universitas Pendidikan Indonesia nih Bandung. Kalau di Jakartanya itu UNJ-nya. Kalau
Kalau di Jakarta UNJ-nya ya, Kak? Kalau ini UPI. Kalau di Bandung keguruan. Banyakannya ya. Aman. Kayak Gunung Mas ya? Iya. Terus. Terus nanjak terus. Terus ke arah Ledeng, terus Lembang. Ayo Pak Dinik, ikutin Pak Dinik. Ikutin yuk, mari yuk. Terima kasih ngikutin itu, Mas. Aduh. Mantap ya. Tuh. Kuat. Terus. Iya dong. Kuat. Terus. Yo. Gas. Nah, sip. Kiri lagi. Ambil kiri aja. Solid lari loh. Semangat. Yo. Oh. Ada nosnya, Kak. Hah? Masih. Tenang aja. Selama belum ketemu pasar. Pasar Lembang. Terus. Biasa. Gimana Pak Dik? Apa? Aman. Terus. Terus. Di Grand Nani Hotel. Ini 10 kilo doang dari tempat kita nginep. Mana Pak Aryo? Hah, hilang kali Aryo. Rusuh. Sabar ya. Aduh. Ya. Halo Abang Guru. Terus Kak, terus Kak, terus Kak. Kak terus. Dia recovery dulu. Terus terus. Iya, terus terus. Terus Kak, santai. Terus. Wes, bus. Nggak ngagetin, tanjakannya nggak kayak di Bali kita, yeah. Di Measti. Ini kayak gini aja terus nggak? Yuk, kiri dikit. Ada datarnya juga, dikit. Di sini banyak tukang foto juga ya. Nah, terus. Dah, recovery. Oke. Okay. Eh, teman-teman, di sini pasar Lembangnya. Nanti di depan tuh ada alun-alun Lembang. Kita ke Taiwan kan, Kak? Kanan ya. Iya, kanan-kanan. Ya. Banyak ya. Tuh, pasar, rame. Terus-terus. Nanti
sebelah kiri ada Pasar Rembang. Nih, sebelah kiri nih, sebelah masjid. Ya. Tuh. Alun-alun Lembang, ya kan? Tuh. Kita lurus terus. Kalau Taiwan nanti putar balik sedikit sih, tapi tetap arahnya lurus. Ke Taiwan ya? Mas. Mau Taiwan apa ke Tangkuban ini? Kalau Taiwan lurus, kalau ke Tangkuban kiri. Mau ke Tangkuban dulu. Nungguin bapak-bapak ini dulu lah. Ya. Mau ke Pedro apa ke? Enggak tahu. Tadi Pak Arya bilang apa? Enggak tahu. Oh, ya udah. Tunggu aja di sini, tunggu di. Ya, buta. Tunggu dulu aja, Kak. Sini, Kak. Kiri, Kak. Ya, tunggu dulu, Kak. Ya, tunggu dulu. Soalnya beda jalan nih. Kalau ke sana Tangkuban. Kalau ke Taiwannya ke sana. Ya. Aduh. Benar-benar itu banyak mobil. Iya, mobil. Mau ke pintu enggak, Kak? Mau ke pintu enggak? Ke Tangkuban. Enggak tahu. Apa pada bapak-bapak mau ke Tangkuban? Enggak tahu. Gimana, Pak? Ayo, mau ke Taiwan. Jadi janjinya mau makan apa langsung? Apa? Ke Tangkuban. Enggak, ini tergantung ke rumah. Kayak tadi lagi aja. Keburu enggak? Tergantung ke rumah. Keburu. Oh, keburu. Jalannya kayak tadi lagi. Gua enggak mau ikutan. Lah. Aku aja pasti. Tergantung ke rumah, kita mau ikut aja. Mau Taiwan aja. Nanti pulangnya gimana? Nanti pulangnya di sini ya, Teh. Pulangnya sini lagi. Ada ojek. Ada apa? Angkot. Banyak kendaraan. Ya udah kita makan dulu ya sekarang. Makan dulu kan tadi. Di mana? Ini ke sana. Ya, hati-hati. Hati-hati ya, kanan. Masih Nadis minta. Oke. Yo. Kanan. Sennya nyala, Pak, sennya. Sennya nyala tapi lurus. Udah nyampe, Kak. Hah? Ayo aja aku sih. Kakak waktunya keburu enggak? Aku sih ayo aja lah. Ya ayo. Makan cincau dulu, cincau sama tahu. Aku mau ikut aja. Nah, ini dia. Tuh diparkirin sama yang itunya, sama Mas. Nanti diparkirin. Ini dia. Iya. Oh itu tadi The Ranch. Yang kuda. Iya yang kuda. Oh, iya. Bernadif kalau kita kesini bisa ngomel. Oke teman-teman gue sir, setelah kita sarapan makan cincau susu atau minum ya. Lanjut kita mau ke arah Tangkuban Perahu. Wow. Ini pasti nanjak-nanjak lagi. Katanya sih sekitar 11 kilo. Jadi 10 sampai 11 kilo. Ini 16. 20. 7 lagi. Hati-hati, Kak. Hati-hati, Kak. Kiri aja, Kak. Yo, lewatin. Mas Dan. Dikasih turunan dulu. Kalau Kak Farah turunannya agak ngeri-ngeri. Tenang aja. Oke. Rem belakang yang utama. Wow.
Yo, lepasin dikit-dikit. Terus rem lagi. Jangan terlalu didekap. Terus ya. Kenapa? Ini doang. Terus mantap. Poligon tuh. Terus kalau teman-teman geser pas di turunan itu bisa tanpa rem ataupun remnya sedikit bisa dapat momentum ya teman-teman. Jadi pas nanjak di sininya nggak terlalu berat. Ini kepala udah gearnya udah paling atas. Terus. Sip. Kiri dikit. Teman-teman, LBK Lembang. Terus. Mantap. Oke, terus. Lucunya dulu pas turunan di Jatiluwih malah dituntun sepedanya. Aduh, kapara. Tapi sekarang udah enggak. Turunan Lembang enggak dituntun. Mantap. Terus nanjak terus ini. Banyak. Speednya 10. Aman sih seharusnya. Jarang-jarang nih kan dilewatin kuda kita. Wah, hebat. Yuk. Ngejar kuda kita guys. Dilewatin kuda. Kuda sih matanya ditutup kali ya, jadi dia gak ngeliat itu nanjak kali. Kiri, kiri. Ini kan cuman ya bisa dikatakan datar lah ya. Ini lurus terus. Pokoknya sedikit lagi kok dari situ. Lah, kenapa berhenti? Lurus aja kak, nggak usah berhenti kak. Lurus aja kak. Terus. Ayo dong. Lurus terus. Nggak akan, nggak ada turunan nih. Nanjak terus. Kita masukin hutan pinus. Cikole. Ntar baru di puncaknya Tangguban Perahu kak, pintu masuk. Sejauh. Tenang aja, adem kok di dalam. Nah. Mentokin juga nggak apa-apa kak. Kalau memangnya kuat ya kedua atau ketiga. Kalau nggak kuat mentokin aja. Soalnya lumayan di sini mulai. Mantap. Mana ini? Jauh kan? Jauh pak. Masih pak.
Soalnya kalau ngomong deket juga nggak percaya juga. Iya dong. Sip. Terus kayak gini terus. 6%. 9. Oke. Cikole. Hai. Mantap. Terus. Mau istirahat dulu enggak? Mau istirahat dulu enggak? Enggak usah. Lanjut. Enggak sih, udah gini aja terus. Udahlah. Udahlah pas ini mah. Siapa tuh? Woi. Mantap. Enak ya udaranya ya. Pantesan nih banyak yang berhenti. Wisata. Piknik. Terus. Awas. Yoi. Balik dik. Terus, mantap banget. Buat teman-teman gue ser yang di Bandung sih enak banget. Sehari-hari bisa latihan di sini. Keluar rumah langsung nanjak. Gak perlu loading dari kota deket banget. Tadi cuma 3 kilo dari hotel. Udah ketemu tanjakan gini. Sekarang kilometer 24. Udah dapat tanjakan semua full 20 kiloan. Mantap. Udaranya cocok. Lewatin, Pak. Hah? Pelan aja. Aus. 9%. Mulai. Yo, dikit-dikit. Hati-hati, Pak. Nah, gitu, Pak. Lewatin aja, Pak. Sip. Terus, Kak. Kontrol stangnya. Sip. Terus. Seharusnya sih dikit lagi sih sampai nih. Iya nih. Tuh tikungan itu kayaknya. Tikungan terakhir itu. Lah, kamu orang sini kok enggak tahu? Baru-baru tahu. Hah? Sekarang. Apanya? Masa sih? Ini baru pertama kali nih. Lah, gimana? Biasanya. Nah. Enggak gua lembang atas dong belum sampai. Oh, sok lurus aja duluan kamu. Nah, gitu dong. Anak muda. Mantap, dikit lagi sih. Terus, kelihatannya turunan ya. Terus, mantap. Udaranya enak banget, nonton. Oke. Mau berhenti dulu nggak? Oke. Lumayan ya. Gimana? Lumayan ya. Mantap. Mantap ya. Lumayan. Belah. Kita mau istirahat dah.
Berapa kilo lagi? Sekilo paling ya? Berapa kilo lagi? 500 meter. Oke. 500 meter? 500 meter lagi doang tuh, ketutupan itu doang. Napas dulu. Napas dulu. Oke, dulu nggak ada tuh bambu-bambu itu. Wow, mantap. Berapa atletnya tadi? Pas ngap-ngapnya. 170. Serem. Turunin dulu atletnya, baru kita mulai lagi. Oke, teman-teman Glacier, sampai juga kita di pintu masuk Tangkuban Perahu. Oh. Ya, buka klitnya. Hampir ada motor. Halo. Nyampe juga. Mana Pak Didik? Oh, itu ke sini. Angkut ya. Lagi. Siapa? Lagi nyampe jalan udah keluar kak dari sepedanya, jalan aja. Aduh, akhirnya ya, foto aduh, harus foto. Harus di-share di grup. Hah? Harus ya? Asmiwa. Ayo, pakai yang mana? Turun cagak. Wah, solid. Oke. Kita pulang, turun. Tinggal turun ya. Siap, jalan. Ayo, kabarnya. Yuk. Mau turun, cagak. Oh ya? Wah, mantap. Cagak dia. Nih, katanya sih sekarang lagi ditutup. Yuk, jalan. Oke, jangan dikelitin dulu, nanti mau nyebrang kan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Mau kemana nih? Turun. Jalan pintas lah. Oh, jalan pintas. Oke, kita tinggal turun aja nih. Tapi kafarahnya nih, aduh, agak-agak PR. Yo, hati-hati. Oke. Siap-siap turun. Kita, kameranya masukin dulu ya. Soalnya kalau turunan agak kagok. Yuk, maju dikit-dikit yuk. Maju dikit-dikit. Yo, awas kiri, lihat. Yo, kasih dulu. Oke. Yo, ternyata di daerah Cikole kita belok kanan nih, teman-teman, ke jalan-jalan kampung. Iya, ada mobil lagi. Terus, Kak. Hati-hati ya. Ya, biarin dia lewat dulu deh. Terus, entengin lagi ya. Nggak tahu nih ya, tembusnya di mana ya. Yoi. Terus. Nembus-nembusnya di mana nih, Pak? Tembus-tembusnya di mana nih? Oh, Lembang. Oh, bisa ya. Kopi luwak Cikole. Udah, nggak usah direm. Losin aja. Oke. Wah. Aman. Awas, kiri, Kak. Kiri, Kak. Ngeliat ke sana sih. Ngeliat ke kiri sih. Aduh. Terus, mendingan nanjak. Iya. Yuk, bos. Emengin.
guys. Sedikit kali. Apa lewatin gunung yang di depan? Aduh. Ada motor. Turunan ini. Jangan loh. Jangan di jalan kakiin, Kak. Hah? Mau saya bawa sini? Ih, jangan gitu lah. Sini saya bawain. Kalau tanjakan jagonya. Kalau turunan kayak gitu, sampingnya ini motor, ada motor. Ntar dulu ada mobil tuh. Ya udah tunggu dulu. Aduh. Oke teman-teman, udah di basement dan kita udah selesai ride di Bandung ini. Luar biasa, tanjakan ke Tangkuban Perahu kita sampai ya. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, and di share video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.